Pemirsa, jika Anda sedang mencari referensi wisata yang memacu adrenalin, wisata di Sungai Opak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta satu ini patut masuk dalam bucket list Anda. Di tempat ini wisatawan bisa merasakan sensasi bermanuver di tengah aliran sungai dengan menaiki jet ski. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Seperti inilah serunya menunggangi jet ski. Wisatawan bebas berteriak sekeras-kerasnya merasakan sensasi adrenalin yang terpacu. Ya, wisata jet ski ini dapat ditemui di bantaran Sungai Opak Bantul, tak jauh dari Pantai Parangtritis. Wisatawan tidak perlu khawatir. Sebelum bermain jet ski, pengelola akan memberikan briefing terlebih dahulu mengenai cara bermain jet ski yang aman dan benar. Selain itu, wisatawan tetap harus memakai safety pelampung untuk keamanan. Usai briefing, saatnya mencoba wahana baru yang sedang digandrungi wisatawan saat berkunjung ke Yogyakarta. Dibutuhkan timing dan skill untuk bermanuver ke kanan maupun ke kiri di tengah-tengah ombak sungai. Nah, jika sudah mengetahui teknik bermanuver, dijamin akan ketagihan untuk berlama-lama bermain wahana jet ski. Karena aku baru pertama kali kan, jadi ya lumayan ini aja sih. Tapi setelah tegang. Tapi setelah aku apa namanya? Cobain mainan ini ya, asik aja. Jika tertarik mencoba wahana pemacu adrenalin ini, siapkan kocek mulai Rp150.000 hingga Rp1,5 juta. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.